بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين 131. Oh, besar oh, dek tulisnya. Dan firmannya, firman Allah. Perkataan ni Melayu je dia tu. Kalau Nabi bersabda, Tuhan firman, kita berkata. Dalam bahasa Arab tu lah ya. Qala Allah wa qala Rasul wa qala al-ulama. Mari mana ini eh? Tata tertib Melayu. Sehingga kan kalau kita kata berkata Allah Subhanahu wa taala, nyumaruh nak pula. Nabi berkata. Nabi bersabda. Padahalnya bahasa Arab qala lah ka. Kan? Salah kali kita sebut dari segi hukum bahasa lagu mana ni? Kalau kata berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urufnya kan. Kita kena pegang ke uruf. Tu contoh uruf. Dia panggil al-adah muhakkamah. Dalam kaedah usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Adat menjadi hukum. Asalnya adat, gapo dia adat? Ni adat ni lah. Nabi bersabda, Allah berfirman, kita berkata. Kan? Dia menjadi haram pula. Kalau ini. Kita kecek dengan orang tua, mengaku. Padahal bahasa Inggeris, ayu ya. Bahasa Arab, anak anta. Kecek dengan ayu, anak anta. Tapi bahasa Melayu tak boleh. Kita pun klik bila kita ngaji Arab. Kita kata, kelik kau. Ayuh. Mai nak royak sikit. Mu dengar ni. Ai dia pusing cinggap dia. Sekak gi ngaji ni. Sekak ngaji agama ni kecik mu aku. Tak ada. Kecik dengan Nabi mu aku. Orang Arab tak ada anak anta. Wah ni jawab gua ni. Kelok jahayuh dia. Kalau ayuh dia pandai, dia ada selagi awal dia kata. Hukum ni dalam kaedah dia panggil al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan tu menjadi hukum. Kerana adat Melayu kita. Orang tak kecik muah aku dengan orang tua. Kalau kecik berdosa. Mari mana? Adat. Mana Islam meraihkan, mengambil kira adat setempat. Boleh faham dah? Jadi firmannya serupalah juga dengan perkataan firman. Jadi bila Allah kata kena guna firman, kita kena kata firman juga. Nabi bersabda, kita berkata. Dalilnya mari mana? Al-adah muhakkamah. Yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqq. Artinya pada hari itu, artinya pada hari mengsaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu. Dan tangan mereka itu dan kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan. Biar lagi kita baca lagi juga. Belik kat mana-mana pun. Sebab kita ada hak tulisan Rumi lepas ni pun. Menyempurnakan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala akan balasan mereka itu yang sebenar. Gini, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari itu. Hari itu tu hari apa? Iaitu pada hari lidah, tangi, kaki menyaksikan segala perbuatan mereka. Tangi kita, kaki kita, semua anggota kita ni menjadi saksi. Dan dia tidak berlawak. Dia akan bercakap benar. Dia akan report. Kau Tuhan. Bilalah dalam catik template card tu ada tulis
Aris kia, masa kia, dia ni pergi tempat maksiat. Bila buka surat amalan tu, mereka kata ni pergi tempat maksiat. Anggota dia tangi kaki kata, betul sungguh. Kaki kata ni, kaki ni buat jalan pergi sapai. Tangi ni kata, tangi ni lah pergi buat kerja maksiat. Jadi segala-galanya, tubuh badan kita ni tak duduk alik kita. Dia jadi saksi kepada benda-benda. Allah Subhanahu Wa Taala mencempurnakan balasan yang sebenar. Artinya membalas ia akan mereka itu akan balasan ia patut padan dengan mereka itu. Tak ada zolim sikit abu. Tepat. Sebab itulah mahkamah di akhirat dia tak ada ipil rayuan. Mahkamah kita ni mahkamah rendah sekali, dia panggil mahkamah magistrate. Ni. Mahkamah session. Tak puas hati lagi mahkamah tinggi. Tak puas hati lagi pergi ke mahkamah rayuan. Lepas mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Lepas mahkamah persekutuan, tak lewat apa dah. Maknanya, perikat. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Sebab apa? Sebabnya, manusia yang mencatat, manusia yang menghukum, tidak sunyi daripada salah. Sebab itulah, di peringkat mahkamah di dunia ni, sengaja dia buat rayuan. Dia takut hakim di mahkamah magistrate ni, jatuhkan hukum ni, tidak adil seadil-adilnya. Berasa tak puas hati. Dia bagi peluang. Kita boleh rayu ke mahkamah tinggi. Rayu ke mahkamah persekutuan. Boleh naik-naik lagi. Mahkamah rayuan dulu. Mahkamah tinggi, rayuan persekutuan. Adapun mahkamah di akhirat, bila dia buka amat surat amalan, disaksikan oleh anggota, tak ada orang yang berasa nak ipih. Puas hati. Bapa yang muni jadi celaka, memang celaka sungguh. Betul kau dok catat atas betul. Ada silap kau dok melekat kira mengkati bin catat, dok betul. Nampak tak? Sebab dia kata patut dan padan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas terhadap mereka dengan balasan yang patut sepadan dan setimpal. Tak boleh nak ogeh gapo, tak boleh nak kritik, tak boleh nak buat rayuan. Sebab apa? Tuhan itu sendiri puas hati. Bukan kata Tuhan tak beri peluang. Tak, dia beri peluang. Sebab tu kita akan jumpa depan dia kata, ikra kitab, membaca sendiri kitabmu, kitab tu maknanya surat amalan tu, laporan tu. Hak mereka kira mengkati bin catik tu, ikra kitabak, membaca sendiri surat amalanmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah mu sendiri menghitung pada hari ini. Mu total sendiri, mu jumlah sendiri, mu tengok alik kejahatan sebanyak mana, alik kebaikan sebanyak mana, bakpo yang jadi banyak alik kejahatan ni, sebab apa? Mu boleh baca sendiri. Jangan sekian, tanya sekian, mu buat sendiri. Nampak tidak? Itulah makna dia. Sepadan dan setimpal. Habis itu. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Nabi sabda pula. Tadi Allah firman. Dah. Pada barang yang menceritakan ia akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia lagi maha besar. Hei sekalian hambaku, hanya senya ia segala amal kamu. Aku pelihara akan dia bagi kamu dengan pengetahuanku dan melekatku, nama dia Al-Hafazah. Kemudian aku sempurnakan kamu akan dia, artinya aku berikan kamu akan balasannya cukup lagi sempurna. Menceritakan akan dia oleh Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya tabaraka wa taala. Lagu ni dia panggil hadis kursi. Hadis ada dua jenis dari segi pembahagian bahasa hadis. Bukan kata pembahagian hadis dari segi hadis sahih itu, hadis sahih itu lain. Jenis, ni bagi jenis, bukan bagi perikat. Jenis hadis ada dua. Satu dia panggil hadis kursi, satu lagi dia panggil hadis nabawi.
Hadis Nabawi itu ialah tubik daripada mulut Nabi sendiri. Setelah dia diri dia tu diwahyukan oleh Allah untuk menjaga dia tu supaya tidak buat silap, maka Nabi pun bertutur mengikut kehendak dia. Ini dia panggil hadis Nabawi. Adapun hadis kursi ni, dia tulur riwayat daripada Tuhan, tetapi dia tidak ikut sepatah demi patah perkataan Tuhan. Beza tak? Beza dengan Quran ni. Quran ni Nabi tidak halih walaupun sebuti huruf. Bila Tuhan kata, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Nabi dengar lagu tu daripada Jibril bawa, hak daripada Tuhan. Maka Nabi pun baca. Dia tak ubah sikit abuk. Dia baca, amanar rasulu bima sapa habis juga. Boleh faham tak? Ada pun hadis kursi ni daripada Tuhan. Tapi Nabi ambil maksud. Nabi bentuk ayat sendiri. Maksud tu dia ambil maksud waktu yang nak dia buat ayat dia sendiri. Itu dia panggil hadis kursi. Biasa hadis Nabawi ni bila kita baca dia bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibina dari 5 perkara. Itu Nabi sebut sendiri. Tapi bila hadis kursi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Nampak itu beza. Kalau nak tahu hadis kursi, lepas dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Kalau ayat Quran, dia tak ada sabda Nabi, Allah berfirman selalu. Nak ulang sekali lagi dah, nak beza. Quran, Allah berfirman. Hadis biasa, hadis Nabawi, Nabi bersabda. Terus dia ayat gapo-gapo dah ayat. Hadis kursi, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ha, kacau dua. Boleh tak? Ni. Orang muda. Boleh ingat belakang? Boleh beza? Acik royak. Beza tiga. Itu dah. Quran, hadis biasa, hadis Nabawi ataupun hadis kursi. Ini hadis kursi ni. Bila sebut hadis kursi, sabda Nabi daripada Tuhan. Wahai sekalian hambaku. Cuba tengok. Ini kata Tuhan lah. Kalau Nabi, wahai umatku. Betul tak? Nampak ni? Takkan Nabi nak kata kita hamba. Kita bukan hamba Nabi. Akak Nabi jadi Tuhan lah pula. Wahai sekalian hambaku. Ni. Jadi Nabi kata gini. Nabi kata, dengar ni aku nak royak. Tuhan nak royak. Bukan aku royak, hak Tuhan nak royak. Kenapa dia? Wahai sekalian hambaku ni, kata Tuhan. Cuma beza dengan Qur'annya, Nabi guna ayat dia. Kalau Qur'an, Nabi guna ayat Tuhan. Kata Tuhan. Tidak berubah walaupun sebuti huruf. Boleh beza dah? Wahai sekalian hambaku, bahawasanya segala amalan kamu akan dipelihara. Pera tu maknanya, bagi kamu di bawah pengetahuanku dan melekatku, nama dia melekat hafazah. Melekat jenis hafazah ni maknanya menjaga. Melekat ia jenis jaga. Jangan bimbang hamba-hambaku. Segala amalan benda tu dalam pengetahuan aku, tidak bocor walaupun sikit, tidak mipak, tidak mungkin 100%. Dan malaikat aku jenis malaikat nama dia hafazah, dia jaga. Nama malaikat pun dia bubuh nama hafazah. Nampak? Kemudian aku akan sempurnakan terhadap kamu. Gapo dia sempurna? Balasan yang cukup dan sempurna. Sipai molek-molek tak mipaksa, kukuk duduk rapi. Bila tu dia tulis tu, start daripada kita balik lagi. Cukup umur. Walaupun kita kata biarlah muda-muda lagi, nak enjoy. Tak kira muda tak muda, masa enjoy itulah. Dia tulis banyak adik dosa. Hak tu je kita berasa gini. Duka cita kalau budak-budak muda ni mati muda. Kalau budak muda hok jauh tak apa. Ni budak duk yoya, yoya lepak pukul 2 pagi semaya ben jaga-jaga. Naik motor, blombor motor, gap pergi kok tebuga ni jalan rata. Pen sendirilah budak muda dak. Mati tekot tu. Kalau timbang amalan nyai on. Nak beralik ni guano, muka jaga buat. Dah. Kalau mati tua tu, Allah bila dia tua. Ganah aku zaman yang muda pula. Apa? Nak kabur lah ni. Tak apa lah dah. Kalau mati umur 23, 20 ni.
Kalau bunyi ambo kalau bunyi budak mati bangun Allah mikir panjang lagu mano lah dia ha? Tentu budak banyak adik tu kau budak jauh tak sekira lah ha? Kita kecek ni kau ni kau duk mitas mayan ha? Mayan budak dia tahu nak suka lah pakal telan buti budak kan ha? Bergewen pula kan ha? Tentu budak suka tu banyak dah kerja kan nyemati tikut tak mikir kau. Sebab tu ibu bapa gapo kena jaga biar dia berasa rusih anak aku kalau dia mati lon guan. Nah, nah. Jadi kita ni muju bila dah naik umur 30 dah gapo muju tak mati lagi. Dan mikin, dan lah nak buat nak cover balik ke guana balik. Kalau mati tik umur 26 lah ke mana? Ah pedak. Ha. Tiga gigi ada mula mati tik tu dah. Ha. Ni, sini dia sebut ni. Jangan bimbang. Rekod mung tika mu muda, tika mu ganah mula, pah ketua siapa mu mati, tak mepaksa. Ada dalam buku ni. Jangan bimbang. Lepas tu, bukan buku sebagai buku, aku cukupkan sempurna balasan mengikut catik tanding. Tidak tidak zalim, adil dan saksama. Ha. Ni hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Dzar. Banyak tu deh. Sikit lagi. Dan wajib atas kita. Bila wajib ni makna tak boleh tidak kena tahu. Bila sebut wajib kan. Membenarkan al-arda. Arda ni maknanya pembentengi. Sini dia sebut kitab lama ni dia guna letih. Arda ni maknanya letih betek. Dikehendaki dengan al-arda itu diperlakukan sekalian manusia itu supaya menghukum Allah Ta'ala antara mereka. Tak payahlah kita tu tahu perkataan arda. Lamukan bila dia sebut sini, wajib atas kita membenarkan beriman dengan arda. Ha, lamu kita kata sudahlah tak tahu apa. Orang tua lagu mana nak sebut arda ni tak erti tak? Tak payah tu istilah Quran Arab. Maknanya kita kena beriman bahawa Tuhan akan betulkan kita ni sekalian manusia tujuan nak hukum. Macam baris depan dia. Dia buat mari misal sini bersalahan melentengkan tentera atas raja. Iaitu diperlakukan tentera dihadapannya supaya mengenal ia akan mereka itu. Lagu mana tengok dah. Wajib kita meyakini al-ardu. Al-ardu ni apa dia? Pembentengnya. Gapo pembentengnya? Iaitu dibentengkan manusia. Manusia duduk depan Tuhan tu. Dia pajang. Dengan tujuan untuk menghukum. Bukan pajang sebagai pajang. Duduk depan dia, dia akan kutip seorang-seorang. Eh? Hukum. Dia kata tak serupa. Berlainan dengan seorang raja. Raja kau Perdana Menteri kau Presiden. Bila tentera-tentera duduk baris depan dia. Kalau tengok cerita-cerita zaman dulu. Jenis. Pemimpin-pemimpin yang ada tentera besar macam Mussolini, dah tentera Itali, apa lagi Napoleon, Bonaparte, macam-macam dah. Tentera duduk depan dia tu, bukan nak hukum tentera dia kata, dia nak kenal seorang-seorang tentera depan dia. Jadi dibentengkan pada tentera yang berbaris di hadapannya untuk mengenal tentera-tentera tersebut. Tuhan seesok dia pajang depan dia, dia buat gambar yang sepak askar, baris depan dia, Tuhan duk tengok. Lama duk nampak Tuhan, tak tahu dah Tuhan tengok lagu mana. Di akhirat saya ada cerita lain. Boleh tengok Tuhan, Tuhan mari tak tahu. Dia sendiri tengok, dia bukan support presiden ni tengok tentera nak kenal berapa orang ni. Hak mana baris betul, kaki lagu mana, uniform lagu mana dah. Sekat tu je pemeriksaan baris per baris ya. Kan kalau raja berapa hari kemerdekaan kan, agung turun tu kan. Dengan muzik gedung-gedung palu-palu genai tu, dia bagi nak tengok. Dia nak cek tengok. Memeriksa barisan dia panggil. Dia kata Tuhan bukan sekat pemeriksaan barisan. Dia pajang situ, dia cari nak hukum dah. Hak ni masuk neraka, hak ni masuk syurga. Dia kutip seko-seko, tak mipak. Nampak dah? Ni, benda ni kita kena berimik, kena yakin. Satu masa nanti kita ni duduk depan Tuhan. Menunggu. Gapo lah nak jatuh atas aku. Nak cuk kelik tak boleh dah. Duk kecik sama pun dia. Pas lagu mana kita? Oh lagu mana?
Nak cover tak boleh dah. Ha? Amalan susah dah. Nak semayah mula, hak mana tak semayah, tak boleh dah. Lepas tu, nanti tunggu. Bapak puak kita yang jadi gini. Oh, duduk-duduk atas dia ni tak dengar orang. Dia kutuk diri dia. Enggak. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Aku dulu tu membohongi hari kebangkitan. Tak apa nak percaya. Wa kunna naqudu ma'al qa'idin. Aku kami dulu masa duduk atas dia ni tu duduk bersama-sama dengan orang hak kursi. Okey. Maknanya Tuhan bagi gambar dia celah diri sendiri dah seksa. Kita buat gambar lagi nak kecek. Faham lagu mana? Tak tahu nanti duk nampak hukum ni berat kena masuk neraka dulu tak tahu buat apa. Dosa banyak dah. Bapak pun jadi gitu. Demo-demo. Kau yang pesupon. Orang kita sama enggak mula. Dah. Eh? Masa atas dunia mula kita sama-sama enggak. Dia tahu. Aci tengok orang lain. Sedar. Aduk dunia. No? Alih-alih syurga. Nampak apa? Dah dia tidak sebuah kita atas dunia mula. Dia mari masjid kita tak hari. Kah? Mana hari tu? Jadi gambaran itu yang rakyat dah. Lepas tu kita nak buat guana. Yang buat guana. Moga tak mati lagi. Boleh pisah. Pisah lah ni. Berapa kali hamba duduk rakyat ni. Bangun pagi esok, wih nyawa lagi. Ha, boleh buat lagi. Ha? Cuma ni semangat semetan. Aku nak semaya banyak pulak sunak-sunak. Perangai, tidak duduk orang lain. Kita sendiri tak lagu mana. Semangat semetan aku panggil. Eh? Hangat-hangat tai air. Eh? Nanti kalau kita baca buk, dengar orang ceramah, YouTube, apa, mari sedar, risah semetan. Nak semetan, desju. Tak ada. Jadi kita pun kena mikir panjang. Ha, mikir lagu mana ni. Ni dia sebut ni. Dia betul depan kita. Depan-depan Tuhan dah. Baik. Kerana firman Allah Ta'ala. Bapa ya kita kena berimej bahawa kita ni akan dipajang depan Tuhan. Ni dalil dia ni. Ayat dia. Wa'uridu ala rabbika saffa. Artinya, dilentengkan mereka itu atas Tuhan engkau pada ketika berbaris-baris mereka itu. Kerana menghukum ia antara mereka bukan kerana mengenal mereka itu. Tengok. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Maksudnya, dibetengkan mereka, manusia itu dihadapkan Tuhanmu. Secara berbaris, ni ayat ni Tuhan kecik dengan Nabi. Mu-mu itu Nabi. Rabbika, Tuhanmu. Ini adalah Allah apa ni dibentengkan mereka manusia semua tu di hadapan Tuhanmu secara berbaris. Oh, baris juga kita safa berbaris. Apa tujuan? Dengan tujuan untuk menghukum mereka bukan sekadar untuk mengenali. Bukan Tuhan kata datang, "Eh, tu siapa dia tu?" Kenal-kenal duk pasti mahulah dak. Okey. Kalau sekadar nak kenal dah. Mari agak kepada orang Johor apa khabar? Suka kalau Tuhan buat lagu tu dah. Eh? Lagu mana masa atas dunia dulu? Eh, boleh kira dah. Dia dok lagu tu ketagunyuk belaka. Eh? Kayak kita dengar baru ni melekat pun takut nak kecik lagu tu. Dah. Kat mana baru ni dah. Kita dengar malam melekat pun takut nak kecik. Tuhan tengok sorang-sorang nanti nak jatuh hukum. Menghukum bukan sekadar untuk mengenal. Ha, ini kita, bubuh dalam kepala kita. Satu hari nanti kita kena pajian depan Tuhan. Tekor tu tak ada pedoh gambar satu. Yang dia naknya illa man atallaha biqalbin salim. Yaumala ini hari ya. Yanfa'u malun wala banun. Hari tu tak ada manfaat harta benda dia anak pinuk. Kita habis masa atas dunia ni dua perkara ni cari harta perlu anak. Betul tak? Eh? Sebab tu Tuhan sebut dua. Seksa hari depan Tuhan ni la yanfa'u tak ada faedah sikit apa. Malun wala banu. Harta benda dia anak pinak pun tak ada. Hak ada faedahnya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mari mengadap Tuhan lagu ni ni dengan bawa hati yang sejahtera. Jadi kita duduk di masjid ni semayang malah semayang ngatuk semayang bangun juga semayang subuh. Kih gini kerana kita sedar
jumpa dengan Tuhan seksa. Kalau kita duduk peruan, harta benda, duduk cari, deluh kita, duduk gimari-gimari, tak ada sikit habuk. Hak bergunanya, nak bawa hati yang cuci jilah. Ha, ni kita duduk buat kerja, nak menjilahkan hati kita. Faham tak? Ha, okay. Dan firmannya, firman lagi, yauma idzin tu'raduna la takfa minkum khafiyah. Artinya pada hari itu dilentangkan akan kamu kerana hisab. Tiada tersembunyi daripada kamu oleh yang tersembunyi daripada segala rahsia. Ha, tengok ayat tak belit lagu ni. Dan firmannya, maksud firman Allah ni, pada hari itu dibentangkan kamu untuk dihitung, tiada tersembunyi daripada kamu segala rahsia. Ha? Tosok susu kat mana-mana je timbul seksa. Baik. Hak tak timbul ke apa dia? Hak Tuhan sapu. Jangan kita kata Allah banyak dosa, tubik seksa malu. Dak. Ni ni ayat Tuhan bagi pula ni. Dosa kok mana boleh sapu. Supo tak ada. Nabi kata at-taibu minal zambi kamal la zambala. Siapa dia yang bertobat daripada dosa dia, supo orang tak ada dosa. Jangan heran seksa. Kita kenal orang ni, jahat dia ni. Bapa bila duduk depan Tuhan, dia boleh duduk di pokok VIP. Orang-orang yang nak masuk syurga. Lebih pada kita, aku berasa jahat tu atas syurga, di atas dunia dulu pada dia. Jahat dia ni. Kita tak tahu di akhir hayat, misalnya dekat dia nak mati tu, dia pergi bertobat. Dia Tuhan sapu habis. Hak dia duduk lewe, hak dia duduk koksi, dia duduk minum daun ketunya. Jahat dia kau. Dia heri anak muda orang ke apa ni kita klik juhak aku tak jadi buat sepo dia tu. Tengok-tengok lebih dia. Sebab apa? Sebab dosa-dosa hak kita sebut tadi Tuhan sapu. Hak kita tak apa sapu lah mana. Ha. Faham tak? Jadi kita learn ni tak usah nak kenal ke belakang tu sebagai ambil iktibar. Melangkah ke depan, start daripada ni, aku nak buat cara besar-besaran, apa orang panggil, kerja-kerja menyapu dosa. Taubat lah. Istighfar. Hari-hari ni tak istighfar tu, taubat lah. Aku tak sidap. Ya, lepas-lepas dah tu, aku menyesal tak sidap. Tidak mustahil bila kita pergi, tak ada dosa. Dia banyak dia Tuhan cedek ibadat-ibadat. Kan puasa baru ni dah? Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Kita dengar sok orang duk baca kalau masuk bulan puasa tak penuh-penuh mulut ustaz hok ni duk baca ayat ni. Tak dengar dah. Siapa orang tidak ustaz apa apa. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Tulah hafal hok ni dah. Pasal hok ni orang panggil hadis yang popular. Bih, hafal eh? Boleh hafal dah? Tak ke? Okay. Tak ingat. Siapa dia? Siapa dia puasa dalam bulan Ramadan baru ni? Imanan. Dengan penuh keimanan. Bukan kih. Orang pakat puasa, kita puasa berlaku. Tak. Kan ni? Ikhlas sungguh. Wahtisaban. Dan mengharapkan pahala. Itu mana ikhtisab. Tak usah dengar puak-puak ngaji jenis tasawuf tu. Dia kata, kalau buat pahala, buat benda amalan baik, mengharapkan pahala, tak boleh pahala, dia kata. Tu dia orang panggil ilmu rekod sendiri. Nabi lah kata, ihtisaban. Siapa dia buat amal, kan betul-betul nak ke pahala. Tu yang kata ke mana? Agak-agak puasa baru ni lagu tu belakang dah. Ikhlas kerana Allah, ia keduanya nak ke pahala. Temu'u kat pahala. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ha. Patutnya puasa baru ni kita cuci dah. Dua orang sebut tu ada hadis man soma, selagi man qama, qama ni qiyamul lail. Siapa dia yang qama? Hadis tu bunyi serupa, dia beza qama dengan soma. Hak selagi man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Siapa dia yang qiyamul lail mendiri malam? Kita terawih ke baru ni? Okey. Qiyamul lail ni start daripada lepas maghrib Isa sampai ke subuh dia panggil qiyamul lail. Okey. Terawih hak dululah. Qiyamul lail. Tahajud tidur dulu.
Tahajud tu duduk dalam qiyamul lail. Eh, nak tahu beza mana? Apa sahaja semayang, start daripada semayang sunat lah ni. Lepas semayang isa, sampai ke subuh, dia panggil qiyamul lail. Tapi, hok tidur dulu, bangun kare, tahajud. Tahajud tu sebahagian daripada qiyamul lail. Terawih tu, qiyamul lail bulan puasa. Dia panggil terawih. Jadi, dalam puasa apa ni, dua-dua dia kita buat. Dua-dua hadis itu boleh kita berlaku. Man soma Ramadan, siapa dia puasa Ramadan, boleh juga. Man qoma Ramadan, sebab kita terawih baru ni, boleh juga. Agak-agak dua benda hak Nabi, dua pekerjaan ni, hak Nabi janji itu, dosa kita telah pun habis. Maksud dianya dosa tak sakut paut dengan manusia lah. Kalau dosa, kalau hutang orang tak bayar, tak sepuasa kat mana-mana, tak lepas. Tu yang tak sapu. Dosa hutang orang tak bayar, ambil bagi orang, kena minta halang dia. Itu tak sapu. Kalau ada sabit dengan orang, sesah lalu ni, jangan malu. Piti demo mula dah. Buat apa? Ada mula. Nak syukur. Tahun 50. Cerita mula hayuh. Lata-lata satu hari baru ni, dalam tahun 80 yang dekat Imam Hati tu, dia suka. Kata apa? Dia kata ada orang mari bayar hutang dia. Gok apa dia? Gok kayu api. Muda hayah muda dia belum jadi kerja tu Imam Ustaz, dia duduk belah kayu api. Dia jual kayu api, orang tu tak bayar kayu api dia. Berapa masa tu je? 30 riyal, lebih kurang gitu. Tahun 50 kan? Dia mari tahun 80 kan? 30 tahun lebih. Mari tua dia. Dia kata nak mari minta maaf. Dia kata. Gapa dia? Dia tak ingat lah. Kayu api yang dia mula kawin tak bayar. Bagus dia. Berapa? Dia bayar 30 riyal juga. Kalau kita kat pergolah piti 30 riyal. Tahu. Nasi khabu di Mesir. Dia mula. So close. Tahu 80 tu nasi khabu seriyal. Duh. Mana adik dah? Limousin jadi sekejap. Dia bayar 30 riyal juga. Kalau tu dia suka tu. Tapi dia terima lah halal lah. Nak suka. Jauh mari dia tumbuh. Bukan duduk sini. Jauh mari. Holo 30 riyal. Cukup lah 100 kawan. Mana dah? Tak apalah. Nak rakyat ke apa? Nak rakyat kita puji orang sana. Bila dia duduk menghitung-menghitung. Nak mati dah kita tua. Gapuh aku sakut lagi. Oh dia kata aku aduh. Hutang tu imenu aku tak bayar 30 riyal tahun 54 dulu. Dah. Dia pun gatih basih kak kerik mari. Ha. Ni kita nak puji dia ni. Inilah orang panggil sepatut kita jadi contoh teladan untuk buat serupa dia ni. Tak kira hak lepas-lepas dah kita nak sesah. Sebab apa? Dosa hak Tuhan sapu ni tidak akan tersapu kalau dosa tu ada sakut paut dengan manusia. Faham tak? Baik. Buka surat, soal lagi. Muka isu lapis setengah ni tak? Okey. 132. Dan demikian lagi wajib kita percaya akan hisab. Nah, ni irama apa ni, baca lagu ni ni sebab kita jauhi korang walik tak? Nak sebunyi jauhi dah. Kita tidak orang baca gitu kan ni kita jauhi tak? Dan demikian lagi. Dia lah kata dah. Kena tahu irama dia. Wajib kita percaya akan hisab. Dan dia kendaki dengan hisab itu mengkhabarkan Allah Ta'ala akan segala amal mereka itu. Dan kelakuan barang yang baginya daripada pahala. Dan barang yang atas daripada atasnya daripada siasa. Gain. Demikian juga wajib kita beri iman dengan hari hitung ni. Ada orang nak hitung amalan kita. Hari itu di mana Allah menyatakan segala amalan mereka. Dia mengkhabar, dia rakyat kita, ni benda yang membuat. Serta amalan yang mendatangkan pahala, serta amalan yang membawa kepada seksa, dosa. Hak ni membuat jadi kepahala, hak ni membuat jadi dosa. Hak ni, hak membuat ni boleh membawa muka syurga. Hak ni akan membawa muka neraka, membawa ke azab. Kita kena berimi, ada tu seksa. Tuhan akan rakyat, rakyat kita. Okay? Maka memperdengarkan ia akan mereka itu akan kalamnya yang qadim. Ha, ni.
Dia menghisaplah Allah Ta'ala akan sekalian manusia sekali hisap dalam satu masa. Dan tiap-tiap seorang yang mendengar ia akan hisapnya. Dan menyangka ia akan dia saja yang dihisapnya. Tak faham? Ini ayat dia lagu ni. Maka mereka diperdengarkan kalam Allah yang qadim. Kita boleh dengar. Sebab kita beriktikad Allah berkata-kata. Tapi kalam Allah ni bukan kalam manusia ni. Makhluk atas muka bumi ni selain pada malaikat lah, hok boleh dengar, manusia hok boleh dengar. Tuhan kecek Nabi Musa seorang. Nabi Musa dia boleh dengar Tuhan kecek. Ya? Wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan kecek. Dia tak ayat kat orang tak boleh, tapi dia dengar. Nabi Muhammad tak dengar. Tuhan beristimewa ke dia? Bukan kata bila Nabi Muhammad tu Nabi paling mulia, sibuk-sibuk benda doa tadi ada. Kelebihan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa dia pergi kalimullah. Orang yang Tuhan ajak kecek dengan dia. Tuhan buat buang dengan dia. Gapa tanganmu tu Musa? Tukar dia kata. Buat gapa? Aku buat hamba-hamba kambing. Dan aku buat benda-benda daun kayu. Makan kambing. Acimu tahu. Dia dengar tu. Tuhan dah ajak buang dengan dia. Tak ada Nabi ajak Tuhan ajak buang. Dia pun tahu. Wah jadi ular. Jadi dua kali tukar dia jadi ular. Tu sebagai nak teh dulu. Nak teh. Oh jadi ular. Jadi hayatun tas'a ular besar mari. Terkejut Nabi Musa lagi. Nabi Tuhan kata la takaf, jangan takut. Oh, jadi bila dia nak pergi tanding apa ni, bila Firaun ajak tukang sihir dia nak berlawan dengan Nabi Musa, tukang sihir dia waktu bi ular tu. Jadi sekali lagi Tuhan perintah dia lepas tu kat Musa. Muka dia lepas dah mula-mula tu. Dia lepas tu jadi ular sungguh. Boleh telan ular-ular tu. Faham tak? Jadi nak cerita lagu mana? Musa ni dia boleh kecek gini dengan Tuhan. Tapi dia tak boleh mula. Lama kan nak kecek dengan Tuhan sikit, panggil Tuhan. Tak. Tuhan kecek dengan dia. Dia tanya. Dia dengar. Lepas tu dia jawab. Dia dengar. Dan jawab. Dah. Pas lagu mana? Nak ajak orang yang tak boleh. Pelik lagu mana? Tuhan ni bukan perkataan sebuah manusia. Tapi dia dengar. Lepas tu. Perkataan Tuhan dia panggil kalam yang qadim. Baik. Sesok kita boleh dengar. Sebuah Nabi Musa. Kita kena berimeh ni kita boleh dengar. Maka mereka diperdengarkan kalam Allah yang qadim. Boleh dengar sesok. Boleh sebuah Nabi Musa kita sesok. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghitung amalan semua manusia dalam satu masa sekaligus. Innallaha hasari'ul hisab, dia sebut. Tuhan ni sangat cepat hitungannya. Dia boleh buat sekaligus. Ustaz, manusia ni nak kira amalan, seorang-seorang amalan ni start daripada bali sampai ke mati. Kalau pakai buk tu tak sebesar mana. Kalau bubuh dalam nak rekod amalan kita ni banyak tak kalau buku dan laptop ni start daripada umur sekian-sekian wak go tu wak go ni ya? Tapi Tuhan boleh buat ramai makna manusia start daripada Nabi Adam pakai khemak nak tak tahu berapa triliun manusia lah atas pada triliun kan kalau pergi kau dipanggil kuantilion tu kita tak erti nak duit kalau satu triliun ni kan berkali sampah sini kau kuala lupu patah klik. Tapi nak goyaknya manusia ni selama tu Tuhan boleh buat sekaligus. Dan tiap-tiap seorang mendengar ia akan hisapnya dan menyangka ia akan dia saja yang dihisapnya. Maknanya tiap-tiap orang mendengar hitungannya di mana dia menyangka bahawa hanya dia saja yang dihitung amalnya. Oh, sebab dia tu duduk tunggu hasyik ke dia tu, aku seorang berkali Tuhan itu orang lain tak kena itu. Faham tak? Dan kelakuan hisap itu bersalah-salahan. Setengah mudah dan setengahnya payah. Setengahnya sembunyi dan setengahnya terang. Dan setengahnya mencela dan setengahnya limpah kurnia. Ada pun cara hitungin. Tuhan nak hitung kita ni berbeza-beza. Tak serupa. Di mana ada yang mudah hitungannya. Dosa tak banyak. Mudah. Main sebentar tengok. Okey. Selesai dah. Dan ada yang susah. Kalau susah tu, lebuk lah. Kira-kira tawam nak wagin. Ada yang secara sembunyi dan ada secara terang.
Ada juga cara sembunyi, dia tidak macam tidak tak ayat kat orang. Ada lepas tu pula ada yang mencela dirinya. Bila lu tak marah kat orang masa tu, tak marah kat orang dah masa tu. Marah ke diri sendiri. Dan ada yang dilimpah dengan kurnia Allah, dia rasa gembira masa duk kira tu. Ha, tengok-tengok amalan gini pun. Dah. Dan hikmatnya menzahirkan berlebih kurang segala pangkat pada kesempurnaan dan berlebih kurang segala aib bagi yang mempunyai kekurangan. Jadi hikmatnya sedemikian itu adalah untuk menzahirkan adanya lebih dan kurang segala pangkat dan kesempurnaan bagi orang yang ada kelebihan. Saja Tuhan buat begitu. Dia pangkat kedudukan di sisi Tuhan itu betul-betul bergantung kepada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu ialah siapa yang paling bertakwa. Jadi Tuhan nak tunjuk darjah takwa itu berbeza-beza. Maka itu sebab dia buat cara menghitung itu berbeza-beza. Serta adanya lebih dan kurang segala kaipan bagi golongan yang mempunyai kekurangan. Dan adalah hisab itu bagi mukmin dan bagi kafir. Daripada jin dan manusia, hak ni kena hisab. Lembu kobar yang itik tak kena hisab. Malaikat iblis tak payah hisab lah. Akan masuk neraka terus. Melainkan yang dikecualikan daripada malaikat. Masuk mereka itu ke dalam syurga ketiadaan hisab. Ada perhitungan amal itu berlaku ke atas orang-orang mukmin dan kafir yang terdiri daripada jin dan manusia. Melainkan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Bunyi dah terkuat ni dah. Dan adalah hisab itu dengan tetap dari Quran dan hadis dan ijma'. Ini kita perhabis sini ya. Kerana kita sebut, kita dengar saat ini, hitungan, duduk cakap hitungan. Mana dalil ada hitungannya, ini berdasarkan kepada tiga sumber. Nombor satunya Quran, hadis dan ijma' ulama. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha sari'ul hisab. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala sangat cepat pada hisab. Menghisab ia akan sekalian makhluk pada kadar setengah hari. Semua makhluk dia boleh hisap dalam masa setengah hari. Seperti yang tersebut dalam hadis. Hari ni tak tahunya hari dunia ke hari akhirat. Bagaimana? Adanya hari hitungan adalah berdasarkan dari Al-Quran, hadis dan ijma' seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bahawa Allah itu sangat cepat hitungannya. Menghitung amalan sekalian makhluknya dengan kadar setengah hari. Seperti mana riwayat setengah hadis. Kita buat di sini lah. Di dalam hadis dan sabda Nabi. Situ dah. Kita sambung minggu depan ni. Wallahu a'lam.